Alhamdulillah, semua doksain atau doksain waste station sudah dipasang di pinggir dan di samping masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini tanggal 25 April 2022, hari Selasa. Ya, alhamdulillah ini Ramadan hari ke Tarawih ke hari ke-24. Untuk laporan yang berikut saya akan tunjukkan sesuatu ya. Saya mau cerita sedikit ya teman-teman, khusus yang tinggal di Indonesia. Ya, kalau di sekitar Amerika atau di Los Angeles ini tentu sudah tahu kenapa ada dog waste station ya. Biasanya di depan-depan gedung atau rumah ibadah. Ada istilah ya di Amerika ini, istilah kesepian ya, lonely. Jadi ada istilah meme, if you need a friend get a dog, if you want a friend buy a dog ya, karena mereka itu setia katanya dan nggak pernah komplain ya gitu. Nah, karena banyak sekali yang mempunyai anjing atau kucing dan kotorannya berserakan. Sebetulnya di Amerika ini, terutama di Los Angeles ini, setahu saya itu fine-nya sekitar $500 ya. Setiap city beda. Malah di San Francisco lebih murah dia, sekitar 300-an. Ada juga yang 400, ada yang juga 200 ya. Beda-beda city, beda-beda tempat, beda-beda state, price-nya beda untuk fine-nya ya. Nah, begitu ya. Cerita sedikit. Seperti kita tahu di video saya yang sebelumnya, kita sudah memasang 6 buah sign seperti ini ya di sekeliling masjid. Ini sudah dibuatkan ya. Ini dia sudah dibuatkan di sebelah sini ya. Ini sebelah guest house. Dan waktu itu dalam video sebelah depan belum dipasang, saya mau tunjukkan bahwa yang di depan sudah dipasang juga. Nah, ini sign-nya ya di sekeliling masjid. Nah, ini di depan masjid sudah dipasang ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin menyumbang khusus untuk membeli pet waste atau dog waste station. Ini di depan. Tuh, ini di depan. Ini tuh. Ya. Kalau yang bertanya kemana uang yang kemarin disumbangkan, khusus untuk kesini ya. Jadi sudah dipasang. Semoga barokah dunia dan akhirat ya. Semua untuk kebaikan masjid dan sekitarnya. Jadi sudah dipasang ya dua-duanya. Sekian untuk laporan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiron.